Kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 142 lagi ya, unit kedua, orang utan dan gorila. Nah, ini ada gambar orang utan dan gorila. Nah, kita lanjut pada halaman berikutnya, sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Nah, ini ada gambar A, tidak ada penjelasan ini apakah orang utan atau gorila, begitu juga gambar B. Nah, cuman gambar 16 orang utan dan gorila belum ditentukan mana yang orang utan dan mana yang gorila. Nah, pertanyaannya adalah yang mana orang utan dan mana si yang gorila? Apakah gambar A atau gambar B? Jadi yang orang utan itu yang gambar A ya, gorila adalah gambar yang gambar B. Kemudian nomor 2, apakah menurut kalian ukurannya sama? Nah, tentu agak berbeda, tapi kita lihat nanti secara ilmiahnya nanti. Kemudian nomor C, lihatlah pada ciri-ciri wajah mereka. Apakah ada kemiripan? Nah, ini dia. Ada mirip ya, sedikit. Kemudian, apakah warna mereka sama? Ya, ada kesamaan warna maksudnya ya. Nah, ini ada sedikit-sedikit ya. Nah, gitu dia. Nah, kita lanjut pada sesi kedua, yaitu reading, membaca mind map, peta konsep dari orang utan. Nah, orang utan ini dia aslinya ada di Kalimantan dan di Sumatera. Ukurannya yang untuk jantan, orang utan jantan lebih besar daripada yang betinanya. Nah, kemudian ciri-ciri fisiknya, ya bulu-bulunya coklat ya, tidak ada ekor, dan lengannya kuat. Kemudian kebiasaannya, behaviors, hidup dengan kelompok keluarga, tinggal di cabang-cabang pohon dan memakan buah-buahan. Nah, ini ancaman adalah penggundulan hutan. Nah, itu dia. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.